Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jom kita dengar tazkirah bab fi tarkil aib lin ni'mah, iaitu bab yang datang pada menyatakan meninggalkan mencela nikmat. Ini tajuk baru, nikmat jangan cela. Nikmat ni apa tuan-tuan? Makanan nikmat. Jangan cela. Balik-balik rumah lepas mengaji saya lagi, balik-balik di rumah bini masak apa ke. Buka-buka tengok. Si goreng ya malam ni. Perangai uduh. Ya balik-balik tengok tudung saji semua cantik. Oh, buka-buka kan terkejut. Bukan terkejut apa? Si goreng ya tu. Tak ada tiga mata, empat mata apa tak ada. Ada biji mata yang tu. Ya. Ai. Si goreng ya bunyi seorang macam tu. Ha, bini kata tak pi market abang. Dia kata tak pi market. Tu pun nasi goreng pun saya bubuh udang tu dalam tu tu kata. Oh, aku tak boleh dah nasi goreng ni, aku tak boleh, aku tak boleh telan lah ni, aku nak termuntah. Oh, perangai. Main mengaji bagus dah. Yang perangai tu pasal apa? Bukan? Mari. Jangan celah ni'mat. Makanan itu ni'mat. Nak makan, makan. Tak nak makan, pi. Zaduk kata apa? Itu maksud dia. Ketahuilah saudaraku, apabila datang ni'mat makanan kepadamu, seperti datang pemberian orang daripada masak-masakannya. Ni bulan apa ni? Bulan Februari. March, April, dah mai puasa. Amolah lah. Pinggan cucuk, pinggan apa nanti dia bergerak. Masa tu dia nak test kita lah. Main, assalamualaikum makcik, assalamualaikum makcik. Kata nanti orang main tak apa tu. Pergi ambil buka. Bubung kanji lagi. Dia tahu aku tak boleh pergi. Sampai hari pun. Cara cakap tu pun. Assalamualaikum makcik. Apa dia? Buka. Cok kodok lagi. Dia kata, buatlah bagi belain sikit. Banyak akal. Ni, dia nak abang ni. Benda ni benda kecil saja. Tapi dia boleh membawa kita kepada jadi berdosa. Itu cerita dia. Benda kecil saja. Tapi dia boleh bawa kita pergi jadi berdosa. Seperti datang pemberian orang daripada masak-masakannya. Ataupun daripada gulai dan nasinya. Ataupun daripada pengat dan haluahnya. Orang buat main ni. Macam-macam lah orang buat main kat kita. Maka janganlah kamu cela akan dia. Dikatakan uduh. Dikatakan buruk. Dikatakan tak sedap. Dikatakan rasa basi dan sebagainya. Orang tak main kat kita. Ui dah jom. Angkat. Cedok-cedok kuah. Cayang-cayang parit pun. Punya banyak perkataan elok boleh sebut. Dia pergi cari perkataan hak. Dengar ni hati ni boleh meleleh darah ni. Hati dalam ni boleh meleleh darah dia. Dia kata, dalca apa lagu ni? Ni cerui. Macam yang parit. Cara sebut parit pun parit. Tuan-tuan. Sekiranya ada nafsu kamu nak makan, makan. Dia kata. Cerita dia bila ada makanan, bini masak ke, orang main hantam ke apa ke, kalau itu rezeki kita hari itu, kalau ada selera nak makan, makan. Dia kata. Dan jika tidak ada nafsu selera untuk makan, biarkan dia di tempat itu. Kalau tengok rasa macam tak terbuka selera, dia pergi ke dia. Mulut jangan duk bercakap apa. Dia kata. Demikianlah jua apabila kamu pi kepada orang. Kemudian dijamu orang akan kamu makan akan sesuatu benda. Sopa juga kita pergi rumah orang. Satu kawan. Duk panggil kita ni, ustaz, bila ustaz nak main rumah saya, mainlah sekali. Duk panggil ni. Mainlah sekali. Saya memang duk niat lama dah. Saya nak ustaz main rumah saya. Saya nak buat makan sikit. Kita duk kata sibuk tak dan sibuk tak dan. Satu hari tu kita tahu okeylah esok. Esok insyaAllah saya pergi. Pergi buat nasi goreng bagi kat kita. Tak padan dengan duk ajak pergi tu. Kita duk ingat aku punya duk pujuk ajak pergi ni lagu nak penat ayam tonggek ke apa pun. Kita duk ingat pergi. Nasi goreng dia bagi. Goreng toyu pula. Apa yang dia buat tu pun tak betul. Tapi kita ni jangan pidu buat bercakap mulut hebiang. Jangan pidu buat mulut hebiang. Pia kata, oh Allah terima kasih banyaklah ustaz main ni. Saya besar hati lah puan ni. Kita duk pasang tu ni. Apa dia nak pergi kat aku ni? Nasi mandi, kambing kibas ke apa. Apa? Dia pegang lama bagi kita suspend. Ting. Pih kata, si goreng. Kalau nak makan, makan. Kalau tak mau makan pun, kata kat dia, kata, saya sebenarnya tadi nak main tadi singgah kena tom yam dengan tambah apa dah. Dia kata, ni saya makan sikit ya.
pada si goreng toyo tu kita tak boleh pergi. Tapi mulut ni jangan duk buat hebiang. Dia ting buka, kita kata, alhamdulillah, memang hak ni lah yang saya suka pun. Kita kata. Ugama ni tuan-tuan, dia suruh kita jaga hati orang ni sampai macam tu. Dia suruh kita jaga hati sampai macam tu. Sekiranya ada nafsu, selera nak makan, makan. Dan kalau tidak, dia kata, tinggalkan. Demikianlah perbuatan Nabi SAW. Itu dia yang kata Nabi. Tidak pernah Nabi SAW mencela nikmat yang mai kepada dia. Sekiranya ingin nafsu dia nak makan, maka dimakan ia. Dan jika tidak ingin nafsu dia nak makan, maka ditinggalkannya. Nabi macam tu. Nabi pun manusia. Ada benda yang selera dia terbuka. Ada benda dia selera dia tak ada. Tapi mulut dia tak merepek. Bila dia tengok benda tu dia tak selera, tak apa. Dia senyum, dia pilih betul aja. Ini yang dia nak ajarkan kita. Inilah hal Nabi kita SAW. Seperti tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW. Nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya tidak pernah mencela Nabi SAW akan makanan yang mai kepadanya sekali-kali. Nabi tak pernah sekali mulut dia bercakap huduh, bercakap tak elok dengan makanan yang orang hidang kat dia. Kata hadis tu, kana idhashtahahu akalah wa illa tarakah. Dan adalah Nabi SAW apabila teringin dia nak makan dan suka dia dengan makanan yang dibawa kepadanya, maka dimakan akan dia. Kalau orang buat mai tu, Nabi tengok ini kegemaran dia. Nabi suka apa tuan-tuan? Nabi suka apa? Di antara yang Nabi suka, kambing lah. Pasti Nabi Arab. Arab ni semua suka kambing. Satu lagi Nabi suka apa dia? Dubak. Apa dia tu? Buah labu. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni, mereka alert tentang benda ni. Mereka tahu apa Nabi suka, mereka tahu apa Nabi tak suka. Mereka akan pastikan kalau mereka panggil Nabi mai rumah, mereka akan bagi hak Nabi suka. Tapi ada juga orang kadang-kadang dia pergi bagi kat Nabi, dia pergi hidang dekat Nabi benda yang Nabi tak apa minat, Nabi tak apa selera. Nabi tak makan, tapi Nabi tak kata apa. Padahal tak ada selera. Tuan, kita-kita ni pun esok ni bila dia main umur esok ni. Dia main umur kita lah lalu semua. Umur lah ni lalu lagi. Dia main satu umur esok ni. Dia tak ada selera. Nampak macam mana? Tak ada selera. Anak-anak ni lah jenuh pujuk ayah. Saya buat sup lah. Ayah makan lah. Saya buat sup. Tosah lah kata aku. Tak. Ayah, saya buat sup bagi esok. Ayah mesti janji, ayah janji ayah mesti kena makan. Ni anak ni nak bagi kita makan. Pasal apa? Pasal duk tengok minyak hari dah tak makan. Anak ni. Duk cari ni. Ayah suka apa? Ayah suka apa? Nak tanya mak, mak mati lah. Rupanya dia nak menikah lain. Bukan dia tak suka. Apa duk tanya hang suka sup apalah apa? Tak faham betul budak-budak ni. Ada juga ayah nakai macam ni ada. Dia kata, dan jika tidak perkenan ia akan makanan itu, ia tinggalkan dia bagi siapa-siapa yang suka makan dia. Nabi macam tu. Kalau bagi itu benda hak selera dia terbuka, dia makan. Kalau dia tengok dia rasa macam tak ada selera, dia tak makan tapi dia tak kata apa. Maka tidak pula dicela ataupun dikatanya macam-macam yang huduh dan buruk tentang makanan itu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih.